Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys sobat insiders, kembali lagi di channel Gadget Insight, channel rekomendasi ponsel terbaik. Jadi di video kali ini kita akan kembali menginformasikan bakal ponsel gaming terbaru asal brand Xiaomi yang akan segera dirilis di kuartal ketiga tahun ini guys. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas nih guys, daftar HP tersebut. Di posisi pertama ada Xiaomi Poco F3 GT. Ponsel yang rencananya akan dirilis di kuartal ketiga tahun 2021 ini punya spesifikasi yang cukup tinggi ini guys. Karena rencananya sendiri ini adalah bakal menjadi ponsel gaming Xiaomi pertama di tahun ini ya guys ya. Salah satu spesifikasi yang cukup tinggi berada dari segi daya perpacunya yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1200 yang pastinya sudah support 5G. Dengan RAM 6GB plus 8GB dan 128 atau 256GB sebagai internal storage-nya. Seharusnya dengan spesifikasi seperti itu, game-game berat pun dilibas habis ya guys ya. Selain itu untuk bagian layar, ponsel ini sendiri mengusung panel OLED dengan dukungan refresh rate 120Hz yang terbentang seluas 6,67 inch beresolusi Full HD+. Beranjak ke bagian belakang, untuk bagian desainnya sendiri, ponsel ini di bagian belakang membawa desain dengan bahan kaca Corning Gorilla Glass 5 yang mendukung triple kamera di bagian kiri atas covernya. Untuk resolusinya sendiri ya ini sebesar 64MP plus 8 dan 2MP guys ya. Nah untuk segi ketahanan penggunaannya sendiri, ponsel ini membawa topangan baterai berkapasitas 5065 mAh yang sudah didukung dengan fast charging 67 watt yang dapat mengecas 100% hanya dalam 42 menit saja. Gimana menurut kalian guys dengan harga yang pastinya mahal? Karena ini HP bakalan masuk ke segmen pasar ponsel flagship ya guys ya. Apakah kalian berminat nih? Dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Di posisi selanjutnya masih dari brand Poco, yakni adalah Poco X3 GT. Ponsel yang mungkin akan menjadi ponsel gaming dengan harga yang lebih terjangkau ini akan membawa spesifikasi yang lumayan banget nih guys. Contohnya pada bagian chipset, ini HP bakal ditopang dengan chipset yang lebih rendah setingkat dari Poco F3 tadi, yakni adalah MediaTek Dimensity 1100 5G dengan paduan memori RAM 6/8GB dan 128/256GB sebagai internal storage-nya. Nah, dengan paduan dapur pacu tersebut, seharusnya ponsel ini bakalan lebih murah ya pasti guys. Atau mungkin bahkan menjadi ponsel gaming Xiaomi termurah yang patut dan recommended untuk dibeli di tahun 2021 ini ya guys ya. Nah, untuk bagian desainnya sendiri, di bagian depan, ini HP membawa layar seluas 6,6 inch dengan panel IPS LCD beresolusi Full HD+, yang bakal disupport dengan teknologi 120Hz, refresh rate, dan keamanan Corning Gorilla Glass Victus. Gimana menurut kalian guys? Sementara untuk bagian belakangnya sendiri, ponsel ini sudah membawa topangan triple kamera dengan kamera utama beresolusi 64MP plus 8 dan 2MP lainnya sebagai kamera pendukung. Terakhir untuk bagian ketahanan penggunaan, ponsel ini menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh non-removable yang didukung juga dengan teknologi fast charging 67 watt terbaru milik Xiaomi ya guys ya. Gimana menurut kalian nih guys? Kalau kalian penasaran, untuk spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini.